Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan memperkenalkan pohon wareng secara detail ya, pohon wareng bonsai wareng. Yuk, kita lihat videonya. Nah, ini adalah pohon wareng. Mungkin bahasa Indonesianya juga yaitu wareng atau wareng ya. Ada yang bilang wareng, ada yang bilang wareng. Kalau di sini wareng bintang. Nah, wareng bintang itu punya karakter yang sangat unik, yaitu batang yang sangat melingkar. Terus langsung ini ada lagi. Kebetulan wareng ini saya dongkel dari hutan. Perkiraan udah ada 1 tahun saya dongkel. Ini saya ngegroundnya di pot terus, tidak diturunkan ke tanah, asalkan itu tanahnya banyak. 1 tahun sudah kayak gini, sudah lumayan bagus menurut saya. Sangatlah mudah merawat pohon wareng ya. Jadi setekan batang juga langsung hidup, tidak susah. Ini ada keringan sedikit, ini ada keringan di bawah, langsung melingkar, langsung ada akar. Nah, akar tadinya nggak kayak gini, ini saya benahi barusan, saya kasih lumut sedikit biar agak fresh. Cara pengagronan juga sama seperti pohon-pohon yang lain, cuman ini menurut saya gitu ya, cepat. Ini 2 bulan udah segini gini. 2 bulan ini saya ground, saya lepas, nggak pakai kawat. Ini sangatlah cepat, sangatlah mudah lah pohon wareng tersebut. Jadi saya suka banget. Nah, ini menurut saya belakang kayak komodo, kayak pasangan seorang kekasih yang sangat setia, menempel terus. Ini belakang. Mungkin saat ini belum layak dikasih pot ya, karena kalau dikasih pot yang fresh itu medianya sedikit. Kita mau ngelos-ngelos biar agak besar juga. Kalau media sedikit kan lama sekali. Untuk perantingan juga sangat mudah. Tidak usah semua perantingan dikasih kawat. Jadi cukup batang-batang yang dikasih kawat, nantinya kita potong-potong. Nah, seperti ini. Ini udah gede. Udah gede, langsung kita potong, langsung ada lagi sini. Nah. Main sekat aja. Coba kita lihat keliling. Ini setahun segini ya. Ya mungkin kalau nyampe 3 tahun apa bisalah. Bisa saya akan naikkan, saya akan coba untuk ke pameran-pameran, yaitu ya kontes kecil-kecilan. Mudah-mudahan aja pohon ini gampang dirawatnya ya. Jadi, sahabat semua, tentang pohon wareng itu menurut saya sangatlah mudah. Jadi nggak usah takut mati, nggak usah. Yang penting kalau habis ganti media, potong akar juga bebas. Yang penting pruning daun,
terus dikasih tempat yang sangat teduh. Kalau sekiranya cuaca terlalu panas, kita kasih busa. Tempel aja di sini busanya. Udah gitu. Busanya kasih air, nanti kan kuat. Ini busa untuk menempelkan di atasnya supaya dia itu dingin terus. Ya, seandainya sahabat semua menurut sahabat kurang pas, yaitu komen ya di bawah. Boleh komen. Nah, ini keringannya nih, keringannya ada hitam-hitam. Keringan di bawah, tapi gak apa-apa, yang penting seni itu, yang penting enak dilihat menurut saya gitu. Kalau masalah untuk ke ajang kontes itu kan ya kita banyak aturannya ya. Yang penting kita enak dilihat dulu. Nanti kalau kita dikomentari ya kita nurut, karena sahabat semua yang sudah senior, yang sudah pinter-pinter main bonsai itu kan udah tahu, oh ini nggak boleh begini. Ya kita nerima komentar. Ya, lama-lama kan kita juga bisa. Ya, sekian dulu ya pembahasan tentang bonsai pohon waring bintang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.